Program Sahabat Maktab yang dilaksana Lembaga Tabung Haji TH sejak 2006 masih mendapat sambutan memberangsangkan. Tahun ini sahaja lebih 500 permohonan diterima. Ikuti laporan disediakan Fahmi Matno dari Mekah. Selepas proses saringan, hanya 315 jemaah haji dipilih menyertai sahabat maktab. Mereka dibahagikan kepada tiga kelompok, masing-masing sahabat hujaj, sahabat ibadah dan sahabat medik. Sahabat ibadah adalah mereka di kalangan para jemaah haji yang mempunyai latar belakang agama dan pengetahuan agama. Manakala sahabat medik pula ada di kalangan mereka yang mempunyai kemahiran dalam bidang perubatan. Manakala sahabat hujaj adalah mereka yang mempunyai pengalaman yang luas dari segi sukarelawan di Malaysia, terlibat dalam pelbagai badan-badan, NGO dan sebagainya. Sahabat maktab berperanan membantu para jemaah Malaysia terutama pada waktu kemuncak haji nanti. Kepakaran dan pengalaman dimiliki akan dimanfaatkan sepenuhnya bagi tujuan berkenaan. Peluang menyertai program berkenaan benar-benar menggembirakan sahabat maktab kerana ia kesempatan untuk meningkatkan amalan baik sepanjang berada di Tanah Suci. Setiap tugasan akan dilaksana sebaiknya. Jadi saya pada mulanya berfikir-fikir sebab takut, sebab menjadi sahabat maktab ni adalah satu tanggungjawab yang dan amanah yang besarlah. Adakah saya mampu kan? Dan bila fikirkan balik, insyaAllah kita cubalah yang terbaik dan bagi yang terbaik. Seperti mana hadis khairun nas anfa'ulin nas. Okay, sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Sebab yelah, orang tua nak jalan pun payah, nak turun tangga pun susah kan. Kita macam tak apa kak, tak apa pak cik, kita tolong bawa bahagian kita lah. So saya dengar ada program sahabat tabung haji ni untuk membantu jemaah-jemaah haji ni. Kami bertiga pun macam okey, jom kita join lah, kita boleh tolong ramai lagi orang kan. Kita terharulah sebab kita alhamdulillah lah terpilih sebagai Duit Rahman, dan pada masa yang sama juga terpilih sekali lagi menjadi sahabat maktab ini, mana kita juga berkhidmat untuk tetamu jemputan Allah Ta'ala. Maksudnya macam penghormatan yang cukup luar biasa lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kekuatan lah untuk melaksanakan amanah tanggungjawab inilah. Laporan Fahmi Muhammad Noor, Mekah, RTM. Bersama Santun Hijau.